TNRM. Di video Mabes nomor 5 kali ini, aku bakalan nge-review satu makanan Sunda dari Dapur Gadis. Kan? Ya. Jadi di sini dia itu ada menu liwet komplitnya gitu. Nah, di sini ada nasinya. Jadi kalau misalkan kalian semua order paket nasi liwet tuh, kalian udah dapat ini semua, yang ini sama yang ini, dianterin ke rumah kalian di Bandung gitu. Biasanya sih dia cuman bisa di Bandung ya kalau untuk yang delivery kayak gini. Terus di sini ada cumi apa namanya? Kin? Cumi cabai hijau. Ini cumi cabai hijau, ya, cumi cabai hijau. Terus ini ada ceker. Ada ceker pedes gitu. Beh. Kita cobain cekernya dulu deh. Boleh. Karena ini kayak menu apa? Pembuka ya. Dessert. Appetizer. Salah gue. Nih. Maaf ya teman-teman. Makasih ya. Oke. Kita cobain dulu ya. Oke. Ya, kita nyobain apa ini namanya? Cumi. Kaki ayam. Kaki ayam kok cumi sih? Kaki ayam. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Chan, kita harus chan kayak orang Korea. Chan. Jadi si ceker ayamnya itu dia di presto dengan sedemikian rupa, jadinya lembut gitu. Buat kalian yang suka ceker, harus banget cobain ini. Enak banget cuy. Enak loh. Satu lagi. Coba. Ayah kayak oh gitu. Nah sekarang kita tadi udah makan appetizernya cuy ya. Ceker. Cuman pembuka doang supaya mulut kita tuh stretching gitu untuk mengunyah appetizer tadinya. Appetizer ya, bukan dessert ya. Oke. Okay. Jadi di sini udah ada nasi liwetnya. Ada petenya dalamnya juga. Oh, ada? Buat kalian yang suka pete. Ada rabbit ya? Enggak ada rabbitnya sih. Oke. Okay. Ibu menyusui. Nanti heboh lagi. Salah-salah ibu menyusui, porsinya harus banyak. Kamu segini aja. Di sini ada daging, ada ayam serundeng. Ini ada apa ini namanya? Walu. Rebus walu. Ya? Rebus walu. Ini ada pergedel. Bawon jagung, pergedel jagung. Ini ada tempe, ada tahu, ada walu lagi. Apa? Ada lalap-lalapan gitu. Ini sambelnya terbaik. Kita yuk. Mau. Ini mau, aku gak mau, aku gak mau, aku gak mau, aku gak berani. Aku juga gak berani. Terus ini ada apa ini? Lenca. Karedok lenca? Bukan karedok lenca. Gak apa-apa, cobain aja petai mah, cobain aja. Aku gak suka. Cobain urap. Satu biji. Gak mau, ini ada urap, ini urapnya juga mereka enak banget. Kamu cobain teh, teh. Aduh, aku pernah makan sekali tuh langsung pusing harian. Pusing kan, makanya. Udah, jangan. Ayah nyobain. Oke. Okay. Hah? Ayah nyobain. Oke, okay, ayah nyobain. Sekarang kita cobain ya. Ayamnya kamu yang mana? Aku ambilin. Ini aja ya, paha aja. Oke. Aku pengen daging ah. Semuanya cobain dong. Oh iya, iya. Boleh gitu. Aku nanti minta kamu aja dagingnya, soalnya pasti gak habis. Terus habis itu ngambil ini nih, bakwan. Ini tahu, aku sukanya tahu. Apa gede-gede banget dagingnya. Terus ini ada, apa ini namanya? Urap. Urap. Kayaknya ini daging daun pepaya. Pepaya apa sih? Pepaya. Sambelnya sayang, sikat. Ini sambel. Sambelnya terbaik. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. The moment of truth. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, dagingnya tuh enggak alot, jadi super duper enak banget. Jadi tolong kameramen di shoot cara makan yang enak itu adalah di emak-emak gitu. Bismillah. Benar? Mantap kan? Ini semua aku satuin, ya cumi ya semuanya deh pokoknya. Aku ngiler buat gue. Eh kamu gak ngiler ya? Enak banget loh. Ngiler aku. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya baru ya, aku baru nyobain ada dagingnya. Kan biasanya ayam aja. Gila. Kalian
salah satu orang yang nggak bisa makan kalau nggak pakai kerupuk, ya itu adalah saya. Aku buka. Kalau kalian gitu, saya suka satu ping. Enak banget ya. Baru aku tuh abis filming makannya full make up kayak gini. Laper. Oh my god. Sambalnya digini nanti. Jam berapa nih? Jam 4. Kalau soal harga itu sekitar 200-300an. Kalau untuk kayak paket gini. Jadi bisa nih kalau hajat-hajat kecilan ya. Buat Voltram, Brioni, ya, balik dong. Arisan? Iya, arisan. Pokoknya banyak banget menunya yang disediain si Dapur Gadis ini. Kalian bisa cek aja Instagram di Dapur Gadis. Nanti aku taruh di description box. Enak. Tapi sebenarnya mereka cuma bisa di wilayah Jabodetabek aja. Karena kan makanan kayak gini tuh cepet basi ya, karena nggak pakai pengawet. Dan jadi ditumis ya. Ya, udah habis. Ucin lagi ronde 2. Nambah. Di sini kita mau ke dessert ya. Dessertnya itu adalah durian tanpa biji. Durian tanpa biji. Kamu jadi benar-benar ya, tantangan buat kamu dong, harusnya kamu coba. Oh, enggak bisa. Se-ujung jadi aku benar-benar ngeliatin kalian aja yang suka-suka durian. Gimana nikmatnya makan durian? Iya, ampun ya, ampun. Ini pure durian deh kayaknya. Oh, ini udah dimakan semua. Ini dia semuanya, dia semuanya. Ini kebanyakan teh. Udah segini aja tuh berarti. Ini segini aja. Ya cuy. Ini. Taruh, taruh, taruh. Oh my god. Sendok aku apa nih? Durian tanpa biji dari Dapur Gadis. Oke, siap ya? Eh, itu piringnya kurang ke dalam. Nah. 1, 2, 3. Yang suka dulu tahu nikmatnya apa? Miti diginiin dulu. Iya. Soalnya Fatih nggak suka teman-teman. Aku nggak suka. Teh masuk teh. Tapi aku happy lihat kalian makan durian. Ayo dong, mau dong. Aku nggak bisa. Gimana teh? Enak banget. Aku mau nanya, ini sebenarnya gak ada kolesterolnya kan? Cuma lebih ke gas loh katanya. Iya gas. Sebenarnya mabok durian itu gara-gara gas dan baunya kali. Dia gak ada kolesterolnya. Dan protein tinggi nih, proteinnya tapi banyak. Tapi harus makanin terus. Mabok loh. Aku suka kusin. Tanpa biji cuy. Hah? Lembut banget loh, kayak bayi dikasih puree gini kali ya. Emang enak banget. Wah, oh, enggak ada. Kamu coba nggak? Nggak. Setitik. No. Sedikit aja. Terus gini, Ti, cobain aja rasanya. Nggak, nggak mau. Nih, sana gini. Nggak mau. Please. Nggak mau. Aduh. Nggak bakal bisa berhenti nih sebenarnya. Bener nggak? Iya. Justru lebih bahaya kasih kayak gini, mending yang bijian kita bisa. Iya, mending yang bijian. Kalau ini mah, lop. Oh my god, so creamy. Aku nggak bohong, emang enak nih. Ekspresi dia enak tuh. Ya. Yeah. Berdua ya. Kayak semen gitu kan. 1, 2, 3. Terima kasih Allah menciptakan durian dunia ini. Terima kasih aku udah suka gitu. Kamu, aduh, kamu nggak gimana sih? Kamu nggak suka guys. Bisa apa nih? Ya kamu ya. Punya hati. Oke, sekian teman-teman review Dapur Gadis hari ini. Ditutup dengan durian tanpa biji dan harus banget di order. Iya. Kita nggak di endorse, cuman dikirimin doang. Iya, betul. Iya. Dan ini kita udah sering banget mesen ini. Sering banget mesen, karena memang waktu hajatan rumah ini, bukan hajatan, waktu ngedoain rumah ini.
Terus apalagi ya kita bikin apalagi. Ada saudara-saudara ke rumah. Ya udah, sekian dulu karena ini kebanyakan. Udah, pusing nanti. Sampai ketemu di Mabes berikutnya. Bye. Bye.